Tertib acara. Upacara pengibaran bendera merah putih Senin 9 Oktober 2023 segera dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin barisan paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Laporan pemimpin barisan kepada pemimpin upacara. Lapor, baris paling kanan siap. 12-1A siap. 12-1B siap. 12-2A siap. 12-2B siap. 12-3 siap. 12-4 siap. 12-5 siap. 12-6 siap. 12-7 siap. 11-1 siap. 11-2 siap. 11-3 siap. 11-4 siap. 11-5 siap. 11-6 siap. 11-7 siap. 11-8 siap. 11-11 siap. 11-10 siap. 11-11 siap. 11-1 siap. 11-2 siap. 11-3 siap. 11-4 siap. 11-5 siap. 11-6 siap. 11-7 siap. 11-8 siap. 11-9 siap. 11-10 siap. 11-11 siap. 11-12 siap. Paduan suara siap. Barisan check-in siap, laporan selesai. Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan umum dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat! Gerak! Tegak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara pengibaran bendera merah putih Senin 9 Oktober 2023. Siap, laksanakan! 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 Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu Indonesia Raya.
putih. Hormat! Rock! Menghendaki cipta dipimpin oleh pembina upacara. Untuk mengenang jasa para pahlawan kita, terutama pahlawan pendidikan, mari kita menundukkan kepala seraya berdoa. Mari kita mulai.
pembacaan teks Pancasila. 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 Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Satu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Dua, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Tiga, Persatuan Indonesia. Tiga, Persatuan Indonesia. Empat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan ikrar. Janji siswa. Janji siswa. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. Kami siswa-siswi SMA Negeri 19 berjanji. Satu, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dua, patuh dan taat terhadap nasihat guru dan orang tua, peraturan dan tata tertib sekolah. Tiga, belajar keras dan bekerja keras untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kecerdasan. Keterampilan.
dan cinta tanah air. Amanat pembina upacara. Untuk amanat istirahat di tempat. Drop. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Puji dan syukur kita hantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita diberikan nikmat kesehatan, keselamatan sehingga kita dapat melaksanakan upacara pada Senin. Salawat berlimpahkan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 19 Medan, Bapak Syahrifal Putra, SPD MHUM. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil Kepala Sekolah, Bapak Guru dan Staf Pegawai. Yang saya sayangi dan saya banggakan siswa-siswi SMA Negeri 19 Medan. Upacara bendera pada pagi hari ini kita bertemakan tentang jadikan pengalaman orang lain sebagai motivasi diri. Ya, jadikan pengalaman orang lain sebagai motivasi diri. Kita semua pernah mempunyai pengalaman yang baik ataupun yang buruk. Ya. Siswa-siswi di SMA Negeri 19 Medan pasti mempunyai motivasi-motivasi baik. Motivasi yang buruk itu harus ditinggalkan. Ya. Kita ambil dari hal-hal yang lain. Contoh ketika kita ingin menjadi cita-cita kita tuh menjadi angkatan, ya. Kalau kita gagal, kita coba terus. Ya, coba berdoa. Ya, jangan nanti yang buruk kalian tiru. Jadi pengalaman yang baik itu kita harus ulang-ulang. Ya. Kalau kita tidak bisa mengulanginya ataupun sudah menyerah, itu salah. Kita harus selalu mencoba. Jadi pengalaman kalian itu yang dulunya nakal di SMP, ya, tinggalkan. Jadilah motivasi diri dalam diri sendiri. Jangan kalian, terutama yang kelas 10, jangan kalian membawa kelakuan kalian yang dulunya SMP yang sering bermain, ya, yang sering apa ya bilangnya, ngepain kawan lah gitu ya, dibawa-bawa lagi ke SMA. Itu kan suatu pengalaman juga dari SMP yang buruk. Ketika ke SMA harus lebih baik lagi. Dan yang kedua itu kelas 12, ya. Setelah ini kalian selesai dari SMA Negeri 19 Medan ini, kalian mempunyai potensi, kalian mempunyai cita-cita. Apapun cita-cita kalian, ya, kalian harus coba memotivasi diri kalian. Yang baik tinggalkan yang buruk. Jadi jangan pernah menyerah untuk mencoba dari pengalaman-pengalaman kalian. Oke, mungkin itu saja amanat dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Menyanyikan lagu nasional.
Nyanyikan lagu wajib nasional syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami panjatkan doa dan puji syukur kehadiran-Mu. Ya Allah, kami sampaikan salawat serta salam kepada Nabi utusan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, bimbinglah kami ke jalan yang benar. Jauhkanlah kami dari jalan yang sesat. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami taufik dan hidayah-Mu agar kami dapat belajar menuntut ilmu yang berguna bagi masa depan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, nusa, bangsa dan agama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pembina upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Kepada pembina upacara, hormat.
pembina upacara meninggalkan lapangan upacara diikuti oleh guru-guru dan staf pegawai. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin layanan paling kami. Kepada pemimpin upacara, hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Upacara meninggalkan lapangan upacara. Thank you.